Okey, assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel Zaidi Hassan. Sebab dah lama dah kita tak buat video tentang BMW dengan Mini Cooper dekat kedai Abadi, Hamdi Motor, setelah berapa tahun. Lepas tu dah lama tak buat video. So, kita tengok dekat komen tu ada banyak orang tanya mengenai BMW lah. Tanya soalan-soalan tu, kalau boleh contact dengan Abadi terus, nanti dia boleh berhubung melalui dia punya WhatsApp lah. Tapi hari ni kita nak kupas tentang X6. Sebab ada juga yang orang tanya tentang X6. Dulu kita dah cakap pasal Mini Cooper. Cooper dengan E90. E90, dua biji baru dua. Mini Cooper itu ada dua jenis. Pasal maintenance. Pasal maintenance lah. So hari ni kita bagi Abadi cakap tentang X6. Okey, kita bersama dengan Hamdi Motor dah ni. Abadi, kita nak tanya sikit, orang nak tahu lah. Pendengar ni nak tahu. Boleh. X6 ni macam hak belakang ni tahun berapa? Berapa tahun dah kita ni? Okey. Ini X6 ni tahun lebih kurang 2015-16 lebih kurang. Kereta ni lama dah, tapi maintenance ni okey lah. Sekarang ni baru buat ada sistem-sistem kerosakan teruk lah. Dulu okey lah. Dia susah tak nak jaga X6 ni apa ni? Kita dah buat dah untuk Mini Cooper itu dengan E60. Ramai dah orang tahu dia tak adalah mahal sangat, orang kata average. Tapi kalau macam X6 ni orang dengar, macam mana dia punya kos minyak? Kalau sekali servis tu berapa apa ni? X6 ni dia awal keluaran dia pakai 2 tahun 3 tahun tu tak ada masalah. Dia selepas pakai 15 tahun. Atau 20 tahun dia akan jadi major job, kerosakan besar lah. Nanti kita tunjuk part-part yang selalu rosak lah. Tak apalah kalau kereta mana lama-lama pun memang kena buat memang macam overhaul lah. Tapi okey lah, maintenance dia. Maintenance dia tak ada ni. So kalau basic ni tukar minyak dengan filter dan servis biasa tu, minyak tu elok. Kita pakai yang fully synthetic. Tengok minyak apa ni? Yang mana? Fully macam ni lah, sampel. Kita selalu recommend customer pakai Lubrac 540. Ya, daripada mana minyak ni apa ni? Ini dari Dubai. Okey. So, semua BMW di kedai Abadi dan Mini Cooper memang pakai minyak ni lah kebanyakannya? Banyak pakai minyak ni lah sekarang, pasal sesuai untuk enjin kereta ni, performa dia. Memang bagus lah. Okey. Kena pakai dua botol lah, pasal dia enjin besar lah. Enjin besar ni. Kena dua botol. Dua botol mana kata yang ni 4 liter. Dia maksudnya lebih kurang 8 liter. Sampai dari 6 liter setengah. 6 liter setengah lah. Okey. Okey. Kemudian lagi penyelenggaraan lain macam dia punya brake pad apa biasa-biasa punya ni. Brake pad dia absorber tu memang mahal lah sikit. Motor X6 ni X6 mahal sikit lah. Maintenance tu, tapi dia jarang nak repair. Dia jarang rosak. Jarang rosak lah. Sekali rosak memang nak kena menjagalah. Okey, kalau macam Abadi ada buat servis, kalau macam contoh ada orang nak beli X6 ni lah, nak beli X6 kat mana-mana, jadi dia orang tak tahu nak check enjin, kondisi kereta tu lah. Jadi Abadi ada tawarkan perkhidmatan tak untuk apa, untuk bantu orang tu untuk nak beli kereta, pergi check di mana saja, di seluruh Malaysia ke? Saya selalu turun KL kalau ada customer request nak beli tengok kereta yang dia minat. Saya akan turun pergi check tengok kereta, condition tu okey lah. Kalau macam United tu hari pergi tengok, owner dah kenal kereta tu, saya tengok okey, condition cantik dengan harga pas, boleh bagi dia pakai. F30 biji dah dapat jual dah ke customer sebiji, bulan lepas. Okey. So sekiranya kereta tu macam ada masalah sikit, Abadi boleh dengar lah, kata oh kereta ni kalau dia nak jual mahal sangat tak padan lah dengan ada kerosakan. Maksudnya kalau nak jual murah, kita kena test dulu tu. Pasal nak tengok oil leak ke tak, gearbox condition dengan engine tu cantik ke tak. Tidak, kalau kita beli tak tahu apa-apa, bila bawa test hari dua tengok bocor gearbox dah rasa jejek, nanti kena repair gearbox habis lah, teruk RM4,000 RM5,000 second. Tapi X6 ni kalau kita jaga maintenance dia cantik pun, dia pun tak ada masalah banyak sangat ni ya. Setakat ni X6 ni model ni gearbox dia susah kena. Model ni tahan kuat lah dia punya. Dia kuat. Ni 20 tahun lah. Jom kita tengok kuat tepi tengok Abadi. Okey, boleh. Jom bawa tour tengok Abadi. Jalan ke depan, tengok dia punya tepi cantik ya, besar. Wow. 2015-2016 lebih kurang 7 tahun lah kereta ni. Lebih kurang 7 tahun. Jadi kita tengok bahagian dalam. Cantik lagi. Kemas dalam. Mewah. BMW eh. Belakang besar tadi.
sini. Oh, dia ada lampu ah kat bawah ni. Kemudian oh, belakang pun luas. Nampak tak, geng? Sorry, gelap sikit. Lepas tu dia punya bontot belakang dia pun wah, exit. Buka tengok tadi. Dia garang sikit lah, nampak. Boleh buka? Dia punya wow. Oi, luasnya. Exit. First time tengok dia punya boot belakang. Memang luas. Langkah besar ni boleh muat. Oh, dua langkah besar ni. Oi, besar, memang besar. Memang sesuai kalau nak travel ni, memang sedap tadi ah. Lagi satu dia bawah ni. Oh, ada lagi? Ha. Oh, kompartmen dia. Memang dalam. Di dalam ni pun ada space. Hmm. Lepas tu kat atas pun boleh letak. Oh, memang banyak ah. Okey, ready. Ni kita dah nampak ASICS ni kat belakang ni. Sebenarnya ASICS ni dia masalah apa? Ataupun dia datang buat servis saja ke? Tester ni owner complain, dia datang complain ada bunyi, ada gegar dekat body dia. Hmm. Bila kita test tu, ada rasa gegar dekat tengah-tengah gearbox. Bila kita confirm balik, bukan gearbox yang gegar, yang gegar, yang buat gegar dia transport box dia rosak. Hmm. Transport box tu 4x4 punya gearbox. Oh. Itu model ni akan kenalah sekali. Oh. Dah sampai bawa, dah sampai umur dia 20 tahun memang kenalah. Oh. Transport box tu yang menyebabkan dia bergegar bawa. Tukarlah, tukar sekiranya lah, baru mahal. Jadi adalah maksudnya kalau siapa yang tak mampu nak beli baru, ada macam half card lah. Ada half card. Okey, Abadi boleh urus semua tu. Tidak nanya orang. So, yang barang-barang kat sini yang di, yang ini, tukar kah? Ini kalau kita turun transport box, kita kasih tukar minyak gearbox sekali. Oh. Minyak gearbox. So, minyak gearbox tukar apa? Banyak botol lah. Dia kena pakai dalam 6.5 liter lah. Kena, oh. 6.7 liter lah. 6.7 liter. Okey, dia satu botol 1 liter lah. Hmm. Okey. So, lagi satu masalah selesailah dia. Selesailah masalah dia. Lagi satu masalah dia, tebur dia cepat. Oh, ini tebur dia? Dah 20 tahun lebih pakai. Aha. Dia akan jadi berasap. Oh. Punca dia berasap dan berbunyi. Oh. Bila datang bunyi dekat enjin tu, punca daripada datang daripada tebur. Jadi tukarlah tu, tebur tu? Tukar yang second juga. Dalam ni dah kocak lah. Okay, okay. Goyang-goyang. Dah goyang dah, okey. Baik. So, maksudnya kereta ni dia beli recon di Malaysia pada tahun 2015-2016. Tapi usia ASICS ni sebenarnya dah lebih 10 tahun lah, Abadi. Pasalnya dia di negara luar tu kan? Pasal dah recon dah. Okay, okay. Tapi dapat cantik lah. Tapi cantik, memang cantik. Recon kita tengok memang cantik. Okey lah, last kali Abadi kita nak royak kepada pendengar. Kepada yang menonton ni, kalau nak servis, kalau apa berdekatan dengan di sini apa? Tendung apa ni? Ini pagi Kampung Pandembun Tendung. Kampung Pandembun. Boleh boleh Google lah. Hamdi Moto. Jadi boleh hantarlah kereta BMW ataupun Mini Cooper specialist, tapi kereta lain pun Abadi buat juga. Tapi sekiranya apa kereta BMW yang nyakit-nyakit tu, banyak sensor naik tu, boleh datang dia boleh diagnose lah Abadi ya. Boleh scan. Okey, kemudian macam kita cakap tadi, ada pun kena scan lah. Ya, kalau nak beli kereta pun silalah hubungilah. Kalau macam ni exit ni kena strong sikitlah. Kewangan dia kena stabil. Ya, betul lah. Orang kata pak ukur baju di badan sendiri. Nak beli kena tengok. Okay, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, share, dan kita akan letak nombor telefon Abadi Hamdi di ruangan boleh tengok caption di bawah. Facebook lah. Boleh oh, tengok. Dan juga jangan lupa follow Facebook Abadi. Hamdi Mukhtar. Hamdi Mukhtar lah. Okay, kita akan letak link jugalah senang. Okay. Dengan WhatsApp punya ni. Okay, terima kasih. Apa-apa, Roger. Roger.